S.Pidatum. Saya Infatul Mohafifah dari LPM Generasi ke-9 akan menjadi moderator pada kelas buku kali ini. Nah, di samping saya ada Kak Suci Rahayu yang akan membedah buku pada kali ini dengan judul Khasiat Dasar Daun Salam. Nah, boleh diceritakan Kak sedikit mengenai buku Khasiat Dasar Daun Salam ini? Daun salam yang begitu mudah kita dapatkan ternyata memiliki banyak manfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Untuk identitas buku ini disusun oleh Dr. Erna Nurcahyati, penerbit dari Jendela Sehat, cetakan pertama Jakarta 2014, editor dan layout Nurjanah, desain dan sampul Eko Cayawarsito, ISBN 978-602-7649-682. Halamannya 122 halaman, tebal buku 17,5 x 24 cm. Khasiat daun salam. Daun salam adalah tanaman yang mempunyai banyak manfaat sebagai obat alami atau obat herbal. Daun salam bisa digunakan sebagai obat kencing manis, diabetes, mah, asam urat, hipertensi, dan lain sebagainya. Selain sebagai obat herbal, daun salam juga sebagai penyedap masakan. Nama lain daun salam adalah Syzygium polygentum Weick atau sinonimnya adalah Eugenia polyanta. Daun salam sangat banyak sekali sebutan atau nama lainnya. Nama lokal. Nama lokal daun salam dari Sunda adalah Gowo, Jawa Manting, Melayu Ubar Serai, dan dari negara lain adalah India Bay Leaf berasal dari Inggris. Kandungan daun salam. Daun salam rasanya wangi dan kelat. Daun salam mengandung banyak asiri 0,17% sitrat, eugenol flavonoid, dan metil kavikol. Daun salam adalah sumber serat vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, dan mangan yang baik. Kandungan daun salam yang sangat bermanfaat. Pertama, minyak esensial mengandung eugenol dan metil kavikol. 2. Ekstrak etanol sebagai anti jamur dan antibakteri. 3. Ekstrak metanol sebagai anti cacing. Dan yang keempat adalah kandungan kimia daun salam yang meliputi flavonoida, tanin, dan minyak asiri. Khasiat dan manfaat daun salam bagi kesehatan. Pertama, menurunkan kolesterol dan diabetes, menurunkan berat tubuh, mengurangi kencing manis, menurunkan tekanan darah, mengobati mah, mengatasi mabuk alkohol, meringankan sakit asam urat, mengobati diare secara alami, penyakit kulit, kudis, dan gatal, obat radang lambung untuk mengobati stroke dan sebagai obat batuk. Fakta kandungan daun salam. Daun salam seringkali digunakan sebagai bumbu dan rempah-rempah untuk menambah rasa masakan dan membantu untuk mengurangi kebutuhan garam dan penyedap rasa. Selain fungsi utamanya sebagai bumbu dapur, kandungan daun salam dapat dipercaya memberikan manfaat terhadap kesehatan. Berdasarkan penelitian sederhana diketahui bahwa daun salam memiliki banyak kandungan gizi yang kaya. Berikut beberapa kandungan gizi yang terdapat di daun salam. Pertama ada kalori, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin. Sekian bedah buku pada hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan jika ada yang ditanyakan, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Isada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.